Orang lagi. Ayo, Wan. Udah, aku nanti bayar saya. Eh? Udah, satu orang di situ. Jual botol, guys. Botol. Langsung buka. Dapat lagi, guys. Masih satu kantong lagi, guys. Level sama juga tuh ya, sama semua, pokoknya botol-botol sama semua harganya, guys. Nggak besar nggak kecil, sama harganya. Habis guys. Awas truknya. Habis, guys. Oke, guys, selesai. Selesai, mantap. Hasilnya 29,50. Nah, mau 30 ya. 30 li. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tulsia Romania. Selamat sore Indonesia. Oke, guys, kita lihat mau. Eh, katanya mau neng video malah udah diangkut duluan itu. Alamak. Ngeri kali bisnis ya. Masuk bagasi pula ya. Boleh tahan emang botol-botol ini masuk bagasi dia. Siapa lagi nih? Udah masuk mobil mewah. Siapa lagi? Dua lagi. Itu pecah Mas. Pecah Rono Siji, Mas. Cepat. Mas. Kesana satu orang. Ayo, kesana satu orang. Ayo, cepat. Aku satu orang lagi. Ayo, Wan. Udah, aku nanti bayar saya. Eh? Udah, satu orang di situ. Oke, guys, kita mau ke Koplan, guys. Koplan kita. Sama abang kita nih, guys. Kita jalan-jalan ke Koplan, guys. Naik mobil mewah Romania, guys. Cuaca cukup cerah. Langit ada birunya cinta, guys. Birunya cinta. Ini abang kita nggak nampak ya, ketutup kursi dia, guys. Kita mau menuju ke Swalayan Koplan atau mall. Jual botol-botol. Ada kita bisnis botol. Kalau di Romania sini enak, guys. Kita beli minuman botolnya laku dijual. Bisa menghemat uang jajan di sini. Satu botolnya 50 bani ya. Satu botolnya 50 bani. Kalau udah 100 botol udah lumayan, guys. Dapat 150. Kita dapat 50 le. Lepas uang jajan, guys, di Eropa. Terus perjalanan saya gini di siang hari ini bersama sahabat-sahabat saya, kita menuju ke Koplan. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang selalu setia menonton dan mendukung channel Caikin. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Caikin, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Nah, itu ada Swalayan Penny ya di depan itu. Oke, kita lanjut lagi sampai ke Koplan nanti ya. Sudah sampai, guys. Sampai di Koplan, guys.
Thank you. Sorry guys, ini lagi ngambil kamera malah anginnya kenceng kali guys. Udah. Kita lihat ya. Ini. Kita lihat caranya masukin botolnya. Ngantri guys. Ngantri kita mau masukin botolnya. Ada berapa botol ini tadi guys? Ada 100 ya? Enggak ada. Ada. Ini pada masukin botol semua nih guys. Pakai karung-karung plastik besar-besar semua ini. Kita ngantri. Kalau di Indonesia kan kalau ini ditimbang nggak ada harganya ini. Ada harganya. Di sini dia tinggal masukin aja ya. Iya, masukin aja. Kaleng pun nggak usah dipenyet-penyet. Iya. Kalau di Indonesia tuh biasanya diinjek, dipenyetin. Di sini langsung kita masukin. Langsung yang penyetin. Biar sahabat-sahabat tahu ya. Seperti ini. Jadi botolnya tuh laku, botolnya laku kalau beli minuman di sini. Ini lokasinya di Copland ini, di samping Copland Swalayan. Masih antri. Banyak rupanya. Oke. Ini semua masukin botol. Ada masukin botol, guys. Ini cuaca cukup cerah di Rusia Romania. Ikutin terus yuk keseruan Caikin bersama sahabat-sahabat ya di negara Rumania ini. Kita mau jual botol nih guys, jual botol. Tapi nggak ada yang ini, semua serba mesin, tinggal masukin ke dalam itu alatnya. Nah, jadi biar tahu sahabat-sahabat semua, kalau di Rumania atau mungkin negara Eropa ya, mungkin kayak gitu semua ya, botol-botol bekas minuman laku semua. Satu botol besar atau kecil sama harganya dia? Sama aja. 50 bani ya? 50 bani ya? 50 bani. 50 bani. Kalau per 2 botol dia jadi 1 lei. Nah, 2 botol 1 lei. Ya lumayan lah. Daripada terbuang sia-sia. Warga lokal sini banyak ya bawaannya, kaleng-kaleng, botol-botol. Mantap. Jadi serba guna, kita beli minum botolnya masih bisa dijadikan duit lagi kan gitu. Nanti kita akan jalan-jalan ke Copland situ ya, kita lihat dulu, kita mau masukin botol-botolnya dulu. Wah, tumpah guys, botolnya jatuh guys, bawa angin guys. Ini ada dua mesin ya, di sebelah sana
ada dua juga ya. Mungkin kalau di tempat kita, kalau botol-botol kayak gini bisa dijual langsung gini, jadi bersih juga lah. Orang pun nggak sembarangan buang botol ya kan, pasti habis minum langsung dikumpulin. Kalau ditimbang nggak ada harganya, ditimbang nggak ada harganya emang ya. Di sini mainnya per biji ya, kalau tempat kita ditimbang mainnya. Ini sekedar sharing ya buat cepat-cepat semua biar tahu. Kalau di mungkin di seluruh Eropa mungkin kayak gitu. Jadi nggak ada botol-botol bekas minuman berserakan di pinggir-pinggir jalan tuh nggak ada. Dan cukup cerah juga ini cuaca di siang hari ini ya. Ini sekitar pukul 3 ini juga. Cuaca panas masih. Masih ngantri guys, masih ngantri masukin botol. Sahabat saya ini bawa dua kantong tadi dari kampus, bawa dua kantong plastik dari kampus. Satu botolnya 50 bani, kalau dua botol satu le itu sekitar kalau dirupiahkan jadi 3.500-an lah. Banyak kawan tuh, banyak bawa botol-botol kaca juga, kaleng-kaleng juga, sama kayaknya harganya. Mohon maaf jika suara Cak Ikin kurang terdengar ya, karena tidak menggunakan mic wireless ini, karena mendadak tadi buru-buru langsung kita ambil konten. Sayang juga kan sekali keluar enggak ambil konten, kita melihat suasana ngambil apa botol, masukin botol atau jual botol, bisa dibilang gitulah ya. Jadi botol-botol tuh enggak berserakan di jalan-jalan, di sini bisa langsung dijadikan duit. Dapat 100 botol sudah 50 li, sudah lumayan, sekitar kurang lebih 160-an ribu sudah. Itu dia gudangnya ini. Itu gudangnya. Gudangnya situ. Kita masih ngantri, guys. Nanti keluarnya nota, nota itu bisa untuk belanja langsung di swalayan terdekat ya kan. Ini gudangnya. Banyak kaleng-kaleng pun harganya segitu juga, kaleng-kaleng botol sama di harganya. Banyak guys botolnya, ayo, pakai plastik besar-besar mau dijual, tinggal masukin ke mesin, mantap. Antri. Nanti kita lihat cara masukinnya ya. Oh itu, masukin botol-botol ini. Campur ya. Botol kaca, botol plastik, campur.
banyak ini abang ini. Abang ini banyak bawanya. Berapa kantong bawa. Oke ya, pokoknya ikutin terus yuk keseruan Caikin bersama sahabat-sahabat ini. Kita mau masukin botol atau menjual botol ini di negara Romania, guys. Lumayan. Oke guys, saatnya abang kita mau masukin botolnya, guys. Saatnya masukin botolnya. Ya dikasih ini aja ya, berarti ya nanti ya dikasih setruknya gitu ya, langsung ditukar di swalayan gitu ya. Auto kaya guys, jual botol di Eropa kaya raya guys. Ya keluar ya, berarti nggak ada ininya. Ada. Tanya sih nanti. Tapi ini belum jual botol guys, botol langsung buka, dapat berapa langsung nampak di layarnya. Botol terakhir. Masih satu kantong lagi guys. Ini mesinnya. Ya kalau nggak laku langsung ini dia. Langsung Oh, enggak mau ini ya. Kalau enggak bagus enggak mau masuk juga rupanya, guys. Ini juga nih botol korek level sama juga tuh ya, sama semua pokoknya, botol sama semua harganya guys, nggak besar nggak kecil, sama harganya. Argonya terus berjalan guys. Nggak penasaran ya sahabat-sahabat semua.
di Eropa jual botol sama kebet sama ya, kurang bagus keluar lagi dia guys. Yang ini? Ini enggak mau dia? An. Wah, foto. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mengikuti perjalanan saya ini bersama sahabat-sahabat saya ini yang baru saja jual botol istilahnya gitu ya. Kita masukkan di mesin-mesin biar sahabat-sahabat semua tahu, dan semoga video ini bisa menghibur dan bisa memberikan sedikit informasi ya seputaran negara Romania. Semoga terhibur dan tunggu video Caikin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Habis gas, awas truknya. Habis guys. Oke guys, selesai. Selesai, mantap. Hasilnya 25, 29,50. Mau 30 ya. 30. Mantap. Oke. Kita lanjut belanja guys.